Tuhan Yesus, saat ini kami mau doa intimasi pribadi denganmu. Kau jamah setiap kami, Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadiratmu. Kami terima kekuatan. Kami terima pertolongan. Bahkan kami terima damai sejahtera. Terima kasih, Roh Kudus. Kau jamah setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Yesusku, Kaulah Bapaku. Ku sembah ya Yesusku, Kau yang ku perlu. Angkat bebanku, sembuhkan aku, berilah damai-Mu sekarang, jamah-Ku Tuhan. Haleluya.
keajaiban-Mu. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini datang kepada-Mu Yesus. Berikan kekuatan, berikan kekuatan yang baru Tuhan. Setiap hari Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami. Setiap hari malaikat-Mu menjaga hidup kami. Dalam nama Yesus, kami percaya kasih setia-Mu, anugerah-Mu tercurah buat setiap kami. Sepanjang hari ini, Immanuel, Engkau selalu berserta kami. Di dalam nama Yesus, kebaikan-Mu tercurah. Kebaikan-Mu tercurah saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata, kami tidak takut sebab Engkau beserta. Engkau memegang tangan kanan kami. Kami terima kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Uralama sikiaralama sikiaralama. Efesus 2 ayat 10 berkata, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Kami mau hidup di dalam Kristus. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum Engkau membentuk kami Tuhan dalam rahim, Engkau telah mengenal kami. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menguduskan kami. Engkau sudah menetapkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap kami Roh Kudus. Berkati anak-anak-Mu, apa yang dibutuhkan, apa yang mereka makan, Engkau sediakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau menyediakan makanan Tuhan. Engkau menyediakan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Amin.